إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين dan muslimat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa memulai kembali pembahasan kita setelah Ramadan yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan dan menjadikan ketaatan yang kita lakukan setelah Ramadan sebagai sebuah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita di bulan Ramadan. Sebagai sebuah harapan, semoga ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara tanda diterimanya amal seorang adalah dia melakukan kebaikan setelah kebaikan. Dia melakukan ketaatan setelah ketaatan. Sehingga ketika ia melakukan ketaatan di bulan Ramadan, dia terus istiqamah melakukan ketaatan walaupun telah keluar dari Ramadan. Karena kita ini adalah hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Hamba Allah yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap waktu kita, di Ramadan maupun di luar Ramadan. Kita bukanlah hamba Ramadan yang hanya beribadah di bulan Ramadan, kemudian setelah bulan Ramadan berlalu kita meninggalkan ibadah kepada Allah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan ketaatan yang biasa kita lakukan. Di bulan Ramadan kita rajin membaca Al-Qur'an. Setelah Ramadan berlalu kita tidak pernah menyentuh Al-Qur'an. Di bulan Ramadan kita terjaga salat berjamaahnya. Setelah Ramadan kita tinggalkan salat berjamaah. Di bulan Ramadan kita berpuasa penuh sebagai sebuah kewajiban. Di luar Ramadan juga kita hendaknya memperbanyak puasa, terutama di bulan Syawal ini. Minimal kita berpuasa 6 hari di dalamnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal
faka'annama shamad dahr, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian ia iringi, ia ikuti lagi dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan ia berpuasa setahun penuh. Begitu juga nanti setelah bulan Syawal ada bulan Zulqa'dah, kemudian ada lagi bulan Zulhijjah, yang mana ibadah itu tetap kita lakukan sama antara Allah yang kita ibadahi di bulan Ramadan dan Allah yang kita ibadahi di luar Ramadan. Karena tujuan dari kita diciptakan tidak terbatas ibadah hanya di bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk selalu beribadah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan teruslah engkau beribadah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan, yaitu sampai datang kematian. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah, salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang bertabarruk dengan athar para anbiya atau orang saleh, yang mana keberkahan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait orang yang kita bertabarruk dengan jasadnya, itu tidak ada kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dirinci di sini kalau kita bertabarruk dengan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hal tersebut tidak ada contoh dari para salafus saleh, yang mana kita akan lanjutkan kepada al-matlabur rabi', yaitu pembahasan yang keempat terkait tentang al-a'yadu wal ihtifalatul bid'iyyatu min al-wasailil maqdiyyati ila syirk, yaitu perayaan-perayaan hari raya yang bid'ah, yang tidak ada contoh dan teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bisa menjadikan wasilah, bisa menjadi perantara yang menjatuhkan seorang kepada kesyirikan. Disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir At-Tasufi hafizahullah taala, beliau mengatakan, syara Allah li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idaini sanawiyaini wa idan usbu'iyan, bahwasanya Allah mensyariatkan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dua hari raya tahunan dan ada hari raya pekanan. Fabid dunya lil mu'minina thalasatu a'yadin, bahwasanya di dunia ini bagi orang-orang yang beriman ada tiga hari raya. Idun yatakarraru kullu ay kulla usbu'in wa idan ya'tiyani fi kulli 'amin marratan marra min ghairi taqarrurin fis sana wa huma 'idul fitri wa 'idul adha. Bahwasanya bagi orang yang beriman memiliki tiga hari raya. Ada hari raya yang terulang setiap pekan dan ada dua hari raya yang datang di dalam setiap tahun sekali-sekali tanpa ada pengulangan dilakukan di dalam setiap tahun, yang mana hal tersebut adalah Idul Fitri sekali setahun, begitu juga Idul Adha satu kali setahun. Fala yajuzu ihdathu a'yadin aw ihtifalatin ukhra
maka tidak boleh bagi seorang untuk membuat-buat hari raya atau perayaan-perayaan yang lain. Bal kullu ma uhditha yadkhulu tahta musammal bid'ati allati naha anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua yang dibuat-buat terkait hari raya ini masuk ke dalam kebid'ahan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar dalam khutbatul hajah yang sahihkan oleh Imam Muslim, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalatun. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan, perkara yang baru di dalam agama, dan semua perkara yang bid'ah itu adalah sesat. Yaqulu al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, al-Imam al-Hafiz Ibn Rajab mengatakan, wa aslu hadha annahu la yushra' an yattakhidha al-muslimuna 'idan. Maka dari dasar inilah tidaklah disyariatkan bagi kaum muslimin untuk membuat-buat hari raya. Illa ma ja'atish syari'atu biittikhadhi 'ida, kecuali ada dalil syariat yang menjadikan hari tersebut sebagai hari raya. Jadi tidak bisa dibuat-buat, saya ingin hari raya besok, saya ingin hari raya lusa. Tidak bisa dibuat-buat kecuali ada syariat, sebagaimana Idul Fitri, sebagaimana Idul Adha, ada syariat yang memerintahkan. Wa huwa yaumul fitri wa yaumul adha wa ayyamut tasyrik, yang mana hari raya tersebut adalah hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari-hari tasyrik. Sebagaimana yaumul adha wa yaumut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin, hari raya Idul Adha dan hari raya tasyrik adalah hari makan dan minum. Wa hiya a'yadul 'am, yang mana hari raya ini adalah hari raya tahunan, dia datang satu kali di dalam setahun. Dan juga ada hari raya wa yaumul jum'ah, yaitu hari Jumat, yang mana wa huwa idul usbu', yang mana dia hari raya pekanan, datang setiap pekan. Wa ma ada dalika, selain dari ketiga hari raya tersebut, fattihadu 'idan wa mausiman, dan dijadikan sebagai 'id dan sebagai musim untuk beribadah, bid'atun la aslalahu fi syariah, dia merupakan suatu kebid'ahan yang tidak punya dasar di dalam syariat. Itu dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wa qad ahdatsan nasu 'iyadan lam yashra'ha Allah 'azza wa jalla wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebagian manusia mereka sudah membuat-buat hari-hari raya, yang mana hari raya yang dibuat tidak pernah disyariatkan oleh Allah, tidak juga pernah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka apa? Fabtada'u fi dinillah. Maka mereka membuat hal-hal yang baru di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Memasukkan ke dalam ibadah, ke dalam syariat Allah, sesuatu yang bukan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Wazadu fihi wa naqasu, yang mereka tambah-tambah lagi di dalam agama Allah, atau bahkan mereka kurangi. Wa aradu bisanihim qaulallahi taala, yang mereka menentang dengan apa yang mereka perbuat, apa yang mereka tentang firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Itu yang ditentang. Itu pada hari yang ini, hari Arafah, ketika Nabi melaksanakan hajjatul wada'. Apa firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian.
Apa arti sempurna? Tidak butuh penambahan. Sudah jelas, sudah pas, sudah sempurna. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku cukupkan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridha Islam yang ada ini, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jelas. Itu Allah Subhanahu wa taala ridha bagi kalian itu Islam sebagai agama. Ini tidak perlu penambahan. Agama ini sudah sempurna, apalagi dikurangi. Salat 5 waktu, kebanyakan 3 waktu saja atau 2 waktu saja. Tidak, itu sudah. Sesuai dengan rakaatnya, sesuai dengan tata caranya, dijelaskan semuanya dari takbiratul ihram sampai salam, itu sudah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita mengatakan ini kurang 2 rakaat salat subuh, mestinya 4 rakaat. Maka dari sini supaya kita pahami bersama bagaimana cara kita beragama yang benar. Wa qad qassama ad-duktur Abdullah bin Jibril ma ahdathahu an-nas min al-a'yad wal ihtifalat ila salasati aqsam. Syekh Dr. Abdullah Jibril telah membagi apa yang dibuat-buat oleh manusia dari hari raya, perayaan dan yang lain sebagainya menjadi 3. Yang pertama adalah an-naw'il awwal ayyamun lam tu'azzimha asy-syari'atu aslan, yaitu suatu hari yang tidak pernah sama sekali diagungkan oleh syariat. Ada hari tidak pernah ada kejadian apa, tidak pernah diagungkan di dalam syariat. Walam yahduts fiha haditsatun lahu sya'n, tidak pernah terjadi di dalamnya suatu kejadian yang punya kedudukan. Hari biasa. Wa min amsilati hadzal naw, di antara contoh hal ini adalah ma uhditha fi syahri rajab min al ibadat, min ibadatin, apa yang dibuat-buat di bulan Rajab dari ibadah-ibadah. Artinya dibuat oleh seorang ibadah khusus di bulan Rajab. Salatin au siyamin au zakatin au ghairi dzalik. Baik itu salat, puasa atau zakat atau yang lainnya. Oh, ini bulan Rajab ini, mari kita berzakat. Ini bulan Rajab, mari kita berpuasa. Padahal tidak ada di hari-hari Rajab ini sesuatu yang sama sekali diagungkan oleh syariat. Hanya saja bulan Rajab termasuk bulan haram. Ya, sebagaimana keumuman bulan haram. Tapi tidak ada pengkhususan suatu ibadah tertentu. Yaqulul Hafiz Ibn Rajab rahimahullah, amma salatu falam tasfalam yasih fi syahri Rajab salatun makhsusatun tukhtassu bihi. Adapun salat, maka tidaklah sahih di bulan Rajab ada salat yang khusus yang dibuat untuk bulan Rajab. Salat khusus. Wal ahaditsul marwiyatu fi fadli salatir raghaib fi awwali lailati jum'atin min syahri Rajab kadzibun. Dan hadis-hadis yang diriwayatkan terkait tentang keutamaan salat raghaib, yang mana salat raghaib ini dilakukan di awal malam Jumat pada bulan Rajab, itu adalah hadis-hadisnya kadzib, dusta. Wa batilun la tasih, bahkan hadisnya batil, tidak sahih. Wa hadhihi bid'atun inda jumhuril ulama, maka ini adalah kebid'ahan menurut jumhur para ulama. Artinya tidak ada salat khusus di bulan Rajab. Kalau kita ingin melakukan ketaatan,
melakukan amal saleh, ya silakan. Lakukan ketaatan, lakukan qiyamul lail, baca Al-Qur'an dan lain sebagainya, tidak ada sisi pengkhususan. Oh, ini salat ini kita lakukan di bulan Rajab utamanya begini dan lain begini. Ya seperti hari-hari biasa. Bagaimana kita salat di luar bulan Rajab, begitu juga kita salat di bulan Rajab. Sebagaimana kita baca Al-Qur'an di luar bulan Rajab, begitu juga kita baca Al-Qur'an di bulan Rajab. Ini dari sisinya, artinya tidak ada salat khusus di bulan Rajab. Wa amma shiyam, begitu juga puasa. Falam yasih bi fadli saumi Rajab bi khususihi syai'un anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi radhiyallahu anhum. Begitu juga puasa tidak ada yang sahih terkait keutamaan puasa di bulan Rajab bi khususih. Oh, ini puasa bulan Rajab. Tidak ada, tidak dari Nabi, tidak juga dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita ingin berpuasa di bulan Rajab, ya tidak dilarang. Kita ingin puasa Senin Kamis, atau ingin berpuasa 3 hari setiap bulan, atau ingin puasa Daud, ya silakan. Tapi khusus puasa ini karena bulan Rajabnya, itu tidak ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak salah memahami. Masa kita dilarang berpuasa di bulan Rajab? Ya silakan berpuasa. Puasa Senin Kamis, puasa 3 hari tiap bulan, yaitu lakukan puasa. Tapi saya ini berpuasa. Kenapa puasa? Oh, ini adalah puasa khusus bulan Rajab. Ini yang perlu dipahami. Artinya sama seperti hari-hari yang lain. Begitu juga wa ammaz zakatu. Faqad i'tada ahlu hadhihi al-bilad ikhrajuz zakati fi syahri Rajab. Begitu juga zakat. Sungguh telah terbiasa penduduk suatu negeri mengeluarkan zakat di bulan Rajab. Wala aslalahu fis sunnah, itu tidak ada dasarnya di dalam sunnah. Wala urifa an ahadin minas salaf, dan tidak juga dikenal dari seorang pun dari salaf. Tidak ada khusus zakat. Oh, ini bulan Rajab, mari kita berzakat di bulan Rajab. Tapi kalau memang pas di bulan Rajab datang haulnya, harta yang mencapai nisab setahun pas haulnya di bulan Rajab, ya kita keluarkan. Karena memang itu haulnya bukan karena bulan Rajabnya. Atau mungkin di bulan Rajab kita panen, misalnya panen tanaman, ya kita keluarkan zakatnya di bulan tersebut, tapi bukan karena bulan Rajabnya. Artinya ada seorang yang sudah saatnya sekarang untuk berzakat. Oh, nanti sudah kita berzakat bulan depan, bulan Rajab, karena dia memiliki keutamaan. Atau tahun depan akan datang haulnya. Oh, sekarang saja kita dahulukan zakatnya karena punya keutamaan. Tidak demikian. Kapan datang haulnya? Ya itulah yang kita keluarkan. Karena apa? Karena itulah waktunya, tapi bukan bulan Rajabnya. Itu dia yang pertama terkait tentang pembagian hari. Yang kedua adalah ayyamun wa layali ja'a fi syar'i ma yadullu ala fadliha. Ada hari-hari atau malam yang terdapat di dalam syariat yang menunjukkan akan keutamaannya. Jadinya ada suatu hari dia punya keutamaan, tapi tidak ada ibadah khusus yang diperintahkan terkait tentang hari tersebut. Fahadihi yataqayyadul muslim bil ibadatil masyru'ati fiha. Maka dengan ini seorang muslim itu beribadah yang secara umum disyariatkan kita melakukannya. Artinya kita terbiasa sholat malam, ya sudah kita lakukan sholat malam sebagaimana biasanya. Tidak menjadi suatu kekhususan. Oh, ini nanti malam ini adalah malam ini, mari kita bangun sholat malam, keutamaan malam ini sangat luar biasa. Jadi ada pengkhususan, setelahnya itu tidak sholat lagi. Lakukan sebagaimana biasanya. Yang mana ketika ada suatu hari atau suatu malam yang memiliki keutamaan, maka di situ wala yuhdith ibadatin laisa laha aslun fi syara', jangan dia buat-buat
suatu ibadah-ibadah yang tidak memiliki dasar di dalam syariat. Wa min amthilati hadzan nau, di antara jenis hal ini adalah suatu malam yang punya keutamaan, ma uhdita fi lailatin nisfi min sya'ban, apa yang dibuat-buat oleh manusia pada malam nisfu sya'ban, pada malam pertengahan sya'ban, yang mana malam nisfu sya'ban punya keutamaan di dalam syariat sebagaimana disebutkan di dalam dalil. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hamba-hamba yang beriman pada malam nisfu sya'ban kemudian mengampuni, kecuali dua yang tidak diampuni, siapa? Musyrik dan musyahin, orang yang memiliki permusuhan. Itulah keutamaan malam tersebut. Tapi bukan berarti ketika malam tersebut memiliki keutamaan yang demikian, kemudian kita menghususkan ibadah tertentu. Kalau kemarin malam kita melakukan sholat malam, ya sekarang lakukan sholat malam sebagaimana biasanya. Tidak ada penghususan. Apa yang dikenal oleh manusia terkait tentang malam ini, yaitu melakukan suatu ibadah, membuat suatu ibadah di dalam syariat yang dikenal dengan min salatil alfiyah. Ada dikenal dengan salat alfiyah, salat 1000 rakaat atau gimana istilah salat alfiyah ini. Wa ghairi dzalik. Maka jenis penghususan seperti ini, wa hadhihi salati ay wa hadhihi salatu al muhdatsah. Maka salat ini adalah salat yang dibuat-buat. Sebagaimana perkataan Al Imam Al Qayyim rahimahullah, wudi'at bil Islam ba'da 400 sanatin min hijrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salat alfiyah ini yang dilakukan, yang dikhususkan untuk dilakukan di nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, ini dibuat-buat di dalam Islam setelah 400 tahun dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 400 tahun dibuat-buat oleh manusia. Ini bagian yang kedua, yaitu suatu hari atau suatu malam yang punya keutamaan tapi tidak ada ibadah khusus. Yang ketiga, ayyamun wa layali hadatsat fiha hawadithu muhimmatun, yaitu hari atau siang yang mana di sana terjadi kejadian yang penting di dalam Islam. Walakin lam yati fi syara' ma yadullu ala fadliha, akan tetapi tidak ada di dalam syariat yang menunjukkan akan keutamaan. Padahal dia adalah kejadian penting, tapi tidak ada di dalam syariat menunjukkan kejadian penting ini memiliki keutamaan, apalagi dibarengi dengan ibadah yang khusus. Atau ala masyru'iyati ta'abbudi lillah awil ihtifali biha, tidak ada syariat yang menunjukkan disyariatkannya ibadah tertentu atau perayaan tertentu di dalam tersebut. Tapi kejadian ini, hari tersebut, ada kejadian yang penting, kejadian yang besar yang terjadi di sana. Tapi pertama, tidak ada syariat yang menunjukkan akan keutamaan hari itu. Yang kedua, tidak ada perintah syariat untuk melakukan ibadah tertentu pada hari itu. Dan ini banyak. Contohnya apa? Contoh yang pertama adalah hadithatul Isra'i wal Mi'raj, yaitu kejadian Isra dan Mi'raj. Ini kejadian besar, kejadian yang menunjukkan akan sebuah keimanan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dirinya berjalan di suatu malam dari Makkah menuju Palestina, menuju Sidratul Muntaha dalam satu malam, itu secara akal manusia, secara kebiasaan ketika itu mustahil.
Karena orang terbiasa berjalan menuju Syam itu satu bulan perjalanan. Kemudian dia mengatakan, saya berjalan dalam satu malam. Bahkan kejadian ini disebutkan di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Ini kejadian besar. Kejadian yang menunjukkan akan kehebatan keimanan Abu Bakar. Orang-orang tidak percaya. Ketika diberitahukan kepada Abu Bakar, langsung dia percaya. Nah, ini adalah kejadian apa? Kejadian besar. Tapi walaupun ini kejadian besar, tidak ada syariat yang menunjukkan akan keutamaannya, dan tidak ada syariat yang menunjukkan akan keutamaan beribadah di dalamnya. Fal Isra wal Mi'raj hadisatani tsabitatani fi kitabillah wa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kejadian Isra dan Mi'raj adalah dua kejadian yang thabit, yang sahih di dalam Al-Qur'an. Bahkan ada nama surat namanya surat Al-Isra. Juz yang ke-15 itu surat Al-Isra. Begitu juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin lam yarid fi tahdidi waqtiha hadithun sahihun wala dha'if. Akan tapi tidak ada di dalam penentuan waktunya kapan dia itu, yaitu hadis sahih dan hadis yang dhaif. Bal laisa hunaka yu'tamadu alaihi fi tahdidi syahri alladhi hadatsa fihi. Bahkan tidak ada di sana yang betul-betul menjadi sebuah standar di dalam menentukan bulan apa kejadian itu. Kapan terjadi Isra Mi'raj? Berselisih para ulama. Penetapan kapan bulannya secara pasti itu Syekh mengatakan tidak bisa, tidak ada dalil yang dijadikan standar dalam hal ini. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, lam yaqum dalilun ma'lum la ala syahriha wala ala ashriha wala ala ainiha bal an-nuqul fi dhalika munqati'atun mukhtalifah laysa fiha ma yuqta'u fihi ma yuqta'u bihi. Tidak ada dalil yang diketahui yang menunjukkan akan bulannya, akan waktunya, akan ainnya, kapan waktunya yang pasti. Bahkan nukilan-nukilan terkait tentang kejadian hal tersebut itu adalah nukilan yang terputus dan diperselisihkan. Laisa biha ma yuqta'u bihi, tidak ada sesuatu di dalam nukilan-nukilan tersebut yang memastikan kapan itu. Kalau dilihat kepada riwayat-riwayat yang terkait tentang hal ini, bulan apa dia, itu diperselisihkan oleh para ulama. Walau thabata anna hadhihi al-hadithah waqa'at fi lailatin bi'ainiha, jikalau thabit, artinya pasti, bahwasanya kejadian ini terjadi pada malam tertentu ditentukan. Dia malam kesekian, tanggal sekian dari bulan sekian. Walaupun ada penentuan, apalagi tidak ada penentuan. Kalau ada, artinya ada riwayat yang sahih yang menentukan dia malam tertentu. Walaupun demikian, fala yajuzu takhsisuha au tafdiluha ala ghairiha minal layali bi syai'in minal ibadah. Walaupun ada penentuan tanggal berapa dia, malam apa dia, dengan riwayat yang sahih misalnya, walaupun demikian tetap tidak boleh mengkhususkan atau mengutamakannya dibandingkan malam-malam yang lain dengan ibadah-ibadah tertentu, selama tidak ada syariat yang memerintahkan untuk beribadah dengan ibadah tertentu pada malam tersebut.
Paham maksudnya para jemaah? Nah. Kenapa demikian? Li'adami urudi syar'i bi syai' min dalik. Karena tidak ada syariat yang memerintahkan untuk melakukan ibadah pada malam tersebut. Wa man fa'ala syai'an min dalika faqad ibtada'a fi dinillahi ma laysa minhu. Maka barang siapa yang melakukan sesuatu ibadah di malam tersebut, padahal tidak ada syariat yang memerintahkan untuk kita melakukan ibadah tertentu pada malam tersebut, maka sungguh ia telah melakukan kebid'ahan di dalam agama Allah pada perkara yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham para jemaah? Nah, walaupun dia adalah malam yang memiliki kejadian yang penting di dalam agama ini, tapi tidak ada perintah untuk melakukan ibadah tertentu di malamnya, pengkhususan ia dengan suatu ibadah, maka janganlah kita membuat ibadah-ibadah tertentu. Yaqulu Syekh Ali Mahfuz rahimahullah. Apa kata beliau? Syekh Ali Mahfuz rahimahullah. An ibtida'i ashabil asri ihtifalatin ma anzalallahu biha min sultan. Yaitu tentang kebid'ahan yang dilakukan oleh orang zaman sekarang dari perayaan-perayaan yang tidak pernah diturunkan perintah oleh Allah. Wa minha, di antaranya adalah Lailatul Mi'raj allati syarrafa Allah Ta'ala hadhihi al-ummah bima syara'a lahum fiha. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan umat ini dengan suatu yang Allah perintahkan. Itu dengan adanya Mi'raj, yaitu di situ Allah atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah salat. Wa qad tafannana ahlu hadzal zaman bima ya'tunahu fi hadhihi al-lailah min al-munkarat. Yang mana manusia-manusia pada zaman ini telah membuat-buat sesuatu yang mereka lakukan pada malam ini dari sebuah kemungkaran. Wa ahdathu fiha min anwa'il bid'ah duruban katsirah. Bahkan banyak dari manusia melakukan berbagai macam kebid'ahan dengan berbagai macam modelnya yang begitu banyak. Kal ijtima'i fil masajid, seperti berkumpul-kumpul pada malam ini di masjid. Wa iqadis syumu'i wal masabih fiha 'alal manarat. Bahkan ada yang menyalakan lilin-lilin, menyalakan lampu-lampu di dalam masjid atau di menara-menara. Ma'al israfi bidzalik, yang mana mereka berlebihan dalam melakukan hal tersebut. Wajtima'ihim lidzikri wal qira'ah, mereka berkumpul untuk berzikir, untuk membaca. Wa tilawati qissatil mi'raj, dan membaca kisah-kisah mi'raj. Yang mana hal ini adalah tidak ada contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada contoh dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya hal itu adalah suatu yang diperintahkan, maka akan banyak riwayat yang datang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka orang yang paling pertama untuk melakukannya. Itu dia jenis yang kedua, jenis yang ketiga atau contoh yang pertama, bahwasanya ada hari yang memiliki kejadian yang penting di sana. Dan insyaAllah kita akan ambil contoh yang kedua pada pembahasan yang akan datang, yaitu terkait tentang hadisatul maulidin nabawi, yaitu terkait tentang maulid nabi. Ini juga hari yang memiliki sejarah atau kejadian yang besar, yaitu kelahiran Rasulullah SAW pada hari tersebut. Tapi kita akan bahas insyaAllah pada pembahasan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.